Mar, gue udah gak ada semangat lagi buat nyelesain novel. Emang kenapa? Lo gak lihat muka gue? Jangan pernah bandingkan kita. Bandingkanlah diri lo di hari kemarin. Kalau lo lebih baik dari hari kemarin, berarti lo berhasil. Ingat janji kita, Nu. Besok malam kita jadi pergi ke Bali ya, melanjutkan syuting. Iya. Blok reward ya, Mar. Kita panen. Sini lihat deh. Sini. Ah, lu Kevin kebiasaan. Itu kan namanya juga usaha. Kalau gitu, malam ini lo enggak usah ikut ke Bali. Kayaknya itu Damar, Bu. Bentar ya. Halo? Danu? Damar. Iya, betul. Jadi, harapan lo apa di ulang tahun besok? Gue pengen nyelesain novel tepat tanggal 11 kelahiran kita di tahun depan. Itu baru Danu. Kalau lo? Gue pengen lihat lo nyelesain novel sampai lo jadi penulis. Agar publik tahu bahwa kita itu sama. Itu baru Damar. Selamat ulang tahun, Danu. Damar juga, Bu. Ibu ngerti, Nak. Ikatan batin anak kembar emang kuat. Ibu juga tahu janji kalian. Damar pasti bangga melihat kamu menyelesaikan novel. Pokoknya, gue mau aku di redaksi ini. Jadi hadiah ulang tahun Danu. No. Tumben pulang. Besok pagi, cabut yuk. Bunga ada waktu. Gue bosan dengan teman-teman lo yang suka ngomong. Kenapa sih kemarin lo jerawatan banget, Mar? Beda banget sama lo. Akun Indodax, itulah kado ulang tahunmu tahun lalu. Tapi sekarang, kamu satu-satunya aset bagi keluarga. Nak, pergilah ke media cetak. Selesaikan harapanmu dengan penuh rasa optimisme.